coba jelasin merupakan cimanya. Betul tiga cah itu. Betul. Pakai topi cuma lihat warnanya apa? Kenal sama ibu kita. Pakai jam tangan warna apa bisa tahu? Sampaikan warnanya apa? Pakai baju cuma lihat warnanya apa? Pakai tas ada warna apa? Celana dalam bisa tahu? Jangan nanti marah sama daya. Yang jauh bisa tahu? Yang dekat bisa lihat. Kakak ini pakai apa? Kacamata. Pakai kacamata. Sebelah sini bisa tahu. Sebelah situ bisa lihat. Kenal sama ibu kita. Ibu ini pegang HP bisa tahu. Pakai celana ada warna apa? Pakai baju apa warnanya? Mana tepuk tangan sepeda? Itu belum main, masih ekstra. Boleh Dayak bermain? Kurang serta. Boleh Dayak bermain? Boleh. Kalau boleh yang punya api kamera, siapkan apinya, ambil putihnya. Ini detik-detik terakhir. Tapi sebelum anak manusia Dayak kasih rubah, kalau... Dia punya batang tubuh dari leher sampai ujung kakinya. Sebanyak 44 ikatan mati. Setelah itu manusia diikat, sejenak itu manusianya. Saya bahkan dia punya batang tubuh yang aneh nanti. Selai rambut, itu manusia tidak terbakar. Itu ronde yang pertama. Yang kedua nanti, bagaimana nanti ini manusia yang katanya bakal dimainkan. Tanpa kepala, yang dinamakan ketepat pertumbukan debus, pemotongan leher. Mudah-mudahan terjadi. Sudah siap, nah? Sudah siap. Kalau Anda mau lihat binatangnya, ini saya kasih lihat binatangnya, Pak. Cuma kalau lihat binatang saya, jangan jauh-jauh, Pak. Saya katakan, Pak, seperti biasa, saya ada bawa 3 ekor binatang. Binatang apa? Bapak mau lihat, saya kasih lihat. Jangankan penonton untuk melihat, yang punya HP, Anda boleh ambil gambarnya. Anda pun boleh ambil fotonya. Buat apa? Buat kenang-kenangan. Cuma satu saya minta, jangan disalahgunakan. Itu saja. Binatang apa itu anak muda? Cuma kalau lihatnya jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena ini binatang panjangnya kurang lebih 7 cm ataupun mencapai 1 jengkal. Binatang apa? Nih saya kasih lihat. Mungkin Anda belum pernah melihat, tapi ini harus dikasih lihat. Binatang apa itu anak muda? Mau lihat boleh nontonnya dekat dari. Nih. Jangan jauh-jauh. Kenapa? Saya kasih lihat ini binatang, Pak. Ini makhluk bukan dua kali, tapi hanya satu kali. Itu pun waktu durasinya tidak lama, Pak. Cuma 3 menit, paling cepat, paling lama 5 menit. Mana bentuknya? Ini perhatikan, Pak. Anda lihat dengan jelas. Panjangnya kurang lebih 7 cm atau mencapai 1 jengkal. Ini binatang seperti manusia, Pak. 10 dari manusia, 10 juga dari ini binatang, ini makhluk. Bohong. Mau lihat saya sama-sama kita itu. Boleh nontonnya dekat jari. Boleh maju. Yang sebelah sana boleh dekat jari. Nih, saya kasih lihat. Pelan-pelan, satu-satu. Cuma, saya kasih lihat bukan dua kali ya. Saya kasih lihat ini binatang, saya pamerkan, itu hanya satu kali. Waktu durasinya pun tidak lama. Cuma 3 menit, paling cepat. Paling lama, 5 menit. Sebelum nanti diadakan liburan puncaknya. Jadi yang ingin lihat dengan jelas, supaya bisa ambil gambarnya, ambil fotonya atau ada video kan, nontonnya boleh dekat garis, boleh pindah garis, yang penting jangan masuk garis, jangan jauh-jauh. Ini bentuknya, Pak. Sama-sama kita hitung jarinya, 10 jari manusia, 10 juga jari ini makhluk. Perhatikan, cuma jangan dikatakan itu mati, Pak. Nah, kalau nanti Anda katakan mati, namun sesungguhnya saya mata, Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup, Pak. Hidup. Anda mau lihat hidupnya? Nih, saya kasih lihat hidupnya. Anda mau lihat detak jantungnya? Ini detak jantungnya, Pak. Sabar. Pelan. Sabar. Sama-sama kita itu. Yang jongkok minta tolong berdiri sebentar. Nih, supaya lihat dengan jelas. Entelehet. Nih, lihat tangan saya, Pak. Sebelah kanan kosong. Lihat. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Aneh tapi nyata. Sebelah kanan kosong, sebelah kiri kosong, saya balik kosong, song, tebar song, kosong. Tidak ada rahasianya. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Mana detak jantungnya? Nih perhatikan. Kenapa? Kalau Anda bilang mati, saya bantah. Karena sesungguhnya hidup. Hidup. Lihat ini binatang, Pak, yang baru-baru ini pernah viral, yang sempat juga ditayangkan di mana layar televisi melalui handphone. Nih,
Binatang apa itu? Cuma jangan dikatakan tuyul. Ah, ini bukan tuyul. Nih, katanya kalau tuyul kepalanya botak, mundur-mundur pasu. Tuyul katanya panjang 1,5 meter. Itu mitos, Pak. Ini bukan tuyul. Mana jantung-jantungnya? Ini saya kasih lihat. Yang cokok kita tahu nggak, berdiri sebentar. Nih, saya kasih lihat bukan 2 kali, tapi saya kasih lihat 1 kali. Perhatikan, tanpa saya sentuh ini malu. Lompat dari atas piring saya, Pak. Lompat, mengambang di atas permukaan tumi Allah sedungkap. Berputar 7 kali sebelah kanan. Berputar 7 kali sebelah kiri. Jangan dikatakan pakai remote. Jangan dikatakan pakai dapur. Ini tidak ada remote-nya. Ini bukan robot, minta maaf. Tidak ada batunya. Apapun yang penonton lihat ke tempat dan itu hata, ini nyata. Cuma minta maaf, kenapa? Yang nanti bakal menyiksa manusia bukan saya. Yang bakal membaca ini manusia itu bukan saya. Jadi kalau begitu siapa? Dia yang katanya, Pak, yang pernah bermain menggemparkan kota Batam, baru-baru ini pernah bermain menggemparkan kota Jawa Timur, tapi ini hari, ini sore, di mana tempat akan mengadakan hiburan kembali, di mana tempat, tapi 4 babak besar, Pak. Sebelum azan maghrib, insya Allah, ini hiburan sudah selesai, insya Allah, cuaca baik, nanti disambung malam kembali, Pak, ya. Nih, siapkan HP-nya, mulai dari sekarang. Jadi, kalau memang sudah siap, baca doanya, akan masuk ke tempat untuk mengadakan hiburannya. Sini penonton yang cukup minta tolong ya, berdiri sebentar ya. Biar hiburan hiburan pertama saya laksanakan. Minta tolong nggak? Berdiri sebentar. Bisa berdiri sebentar? Boleh berdiri sebentar? Ini pelan-pelan. Satu persatu. Ini mudah-mudahan terjadi, mudah-mudahan terlaksana. Sini nak, sini nak. Jangan dekat-dekat. Sanggup disiksa, sanggup diperma, sanggup berubah. Kalau sanggup mari sudah lihat bagaimana ini anak manusia. Laki-laki bukan perempuan, manusia bukan binatang. Bagaimana ini anak manusia laki-laki bakal berubah menjadi perempuan cantik. Rambutnya panjang, kupingnya panjang, tapi bukan perempuan biasa. Sebelum ini manusia kita rubah, sebelum manusia kita bantai, sebelum anak manusia kita siksa, yang pertama anak sekolah mau pergi sekolah harus pakai pakaian sekolah. Bapak polisi yang mau pergi tugas harus pakai pakaian dinas. Saya rubah ini manusia ujungnya menjadi perempuan cantik, rambutnya panjang, kupingnya panjang, sejenak sedang dipakai adat. Tapi kalau sedang dipakai adat, jangan segera katakan nanti saya pakai enggak setan, ataupun pakaian yang enggak beres. Sedang dipakai adat, pakaian yang sobat daripada kampung halaman saya. Jadi mari, saudara lihat dan saudara saksikan apa yang akan terjadi terhadap anak manusianya. Thank you.
Dicoba pusting satu dua, tiga dua satu terus percobaan. Dicoba diuji itu satu dua. Dicoba pusting satu dua, tiga dua satu terus percobaan. Raut. Mandiri jagalah kala mana ada kukusnya awang-awang sampak jarik menjarik berjabar bahwa bersambilan batas dan melihat anak manusia yang diucap dari leher sampai ke ujung kaki dari depan sampai ke belakang bagaimana ini anak manusia yang banyak bakal kesurupan ujungnya menjadi perempuan cantik rambut panjang kukunya panjang tapi bukan perempuan biasa. Sebelum inanak manusia bawa kasuriba, sebelum inanak manusia bawa bantai, sebelum inanak manusia bawa siksa, mana tahu nanti siap dayak berendam dapat terpuku dengan dayak berbohong dengan dayak bertampuk mudah dijunjung bertalik mudah diseret bernama mudah dipanggil dayak kalau itu siapa dayak punya nama mungkin bapak sudah pernah dengar nama dayak tapi belum pernah lihat dayak punya nama amai alung nama dayak bapak sudah tahu mari anak manusia dayak bakal kasuriba. Sebelum manusia dayak kasuriba, adik dayak kosongkan kamu punya pikiran. Buka ayat 151, baca halaman 15, kejamkan kamu punya mata. Mari dayak bakal bermain. Sebelum manusia dayak bakal kasuriba, dayak hilangkan anak manusia daripada dia punya kesadarannya. Tapi penonton semuanya minta berubah. Apa berubah dayak? Tidak akan berubah. Kalau ada penonton yang duduk, yang jongkok, berdiri sebentar, nanti boleh duduk lagi, nanti boleh jongkok lagi. Dayak hilangkan ini anak manusia. Jangan nanti salah masuk. Salah masuk bagaimana? Saudara kesurupan, saudara tidak menonton bukan itu anak manusia. Itu selatai, itu surau. Itu selatai, itu surau. Raut pada raut. Yang duduk, yang jongkok, itu semuanya berbeda. Thank you.
Jadi bagikan alasnya. Mari sudah lihat apa yang tak terjadi terhadap anak manusia. Kecilkan dia punya talinya layak makasih rupa dengan anak manusia nonton dayak jangan jauh-jauh nanti nonton dayak jauh-jauh gak nampak timbulnya fitnah lihat dari dekat dengan anak manusia yang dayak bakal kasih rupa sebelum anak manusia dayak kasih rupa sebelum anak manusia dayak bantai dayak tanya dulu tadi yang dayak bungkus laki-laki atau perempuan laki-laki atau perempuan laki-laki manusia atau binatang manusia mari dayak bakal kasih buka yang punya api kamera siapkan apinya ambil fotonya untuk sebagai kenang-kenangan kecilkan dan garisnya biar dayak kasih buka dayak kasih lihat jangan nonton jauh-jauh pak nonton dayak jauh-jauh gak nampak timbulnya fitnah nanti yang dilewat bilang bohong nonton tidak melihat tidak bilang bohong itu dayak anggap orang gila kalau laki-laki jangan sambil lewat ngomong kalau laki-laki sambil lewat kalau bilang bohong botong ininya campakan ke laut dayak bakal kasih buka, mari dayak bakal kasih lihat yang punya api kamera, siapkan apinya ambil petunya untuk sebagai kenang-kenangan seperti yang bersih dari laut, seperti yang bersih dari gunung ini hari aku minta rupa tapi jadi sebelum manusia dayak kasih rupa maka nanti penonton mengatakan dayak, mungkin manusianya pakai topeng dayak bakal kasih buka, tapi yang buka dengan dayak pak kalau dayak yang buka, adik dayak yang buka penontonnya nanti curiga menjaga kecurigaan penonton bapak, beli dayak minta tolong sebentar bapak yang baju merah kok lihat-lihat sana bapak, beli minta waduh, laki-laki kok takut nanti kalau punya istri diganggu orang dibiarkan aja pak jangan takut, dayak gak makan orang yang makan orang tuh orang Jawa, Sumanto tapi gak semuanya orang Jawa mari dayak bakal kasih buka beli minta tolong sumatong sebentar salaman dulu sama dayak sini laki-laki kok takut potong ininya buang ke laut salaman sama dayak gak datang kemari dayak datang kemari gak makan orang bang masa untuk apa lana anak-anak bisa nanti bilang orang itu kalanya pancingannya betul mana boleh minta tolong sebentar boleh. Nah, bapak ini punya anak salaman sama dayak bang sini jangan takut laki-laki kok takut laki-laki kalau takut potong ininya bang buang aja ke laut jangan takut dayak gak makan orang kalau nanti dayak minta tolong suaminya tuh adik ini bilang itu nanti dibisik-bisik dari luar betul gak lah mari dayak minta tolong sebentar bang kamu dayak minta tolong sebentar boleh salaman sama dayak ini pak kalau merantau di kampung orang mungkin minta tolong orang bakal menolong nah kita mati gak sendiri bang mayat kita gak jalan sendiri laki-laki dayak bakal kasih rupa mencari perempuan cantik rambutnya panjang bibirnya panjang tapi bukan perempuan biasa perhatikan bagus-bagus seorangnya tembakan air kemar sedikit lagi bang dulu belum terlalu berat tapi kalau masih garis dayak nonton dayak ada batas garisnya yang dijak garis dayak bisa mati tapi yang mati bukan orang yang garisnya ketiga-tiga ya tentu kalau pak saya omong
Dayak bakal kasih buka. Abang bilang kan laki-laki, tahu tandanya laki-laki kan? Yang perempuan gak punya, perhatikan, kita buka. Di mana abang bilang, abang kalau ini tahu, abang bilang laki-laki, tandanya laki-laki yang perempuan gak punya, di mana tandanya bang? Apa itu? Kumis. Kalau kumis bang, jenggot. Perempuan artis Isdalia, kumisnya cukup tebal. Yang bagian wajah, kalau itunya gak usah kita bilang, itu sudah pas itu laki-laki, betul gak lah? Yang perempuan gak punya, bagian wajahnya yang abang bilang laki-laki, apa tandanya laki-laki yang perempuan gak punya? Bagian wajahnya. Dada, perempuan banyak yang dadanya bang gak nimbul. Yang bagian laki-laki, yang sebagian dada gak usah, bagian mukanya aja, bagian leher ke atas sini. Apa tandanya laki-laki yang perempuan gak punya? Tahu? Kalau nggak tahu, banyak bilang, tahu enggak? Nggak tahu berarti dia nggak tahu nggak laki-laki. Tandanya laki-laki yang perempuan nggak punya, jakun. Betul enggak? Betul. Coba abang pegang, jakunnya ada enggak? Ada? Berarti laki-laki. Kalau perempuan nggak mempunyai jakun. Jangan dibesarkan. Iya, kalau dibesarkan, mari sekarang ini anak manusia Dayak bakal ke surga menjadi perempuan cantik, rambutnya panjang, kupunya panjang, tapi bukan perempuan biasa. Tapi kalau Dayak Rifan nanti terlalu cantik, abang jangan jatuh cinta. Penonton jangan ada yang jatuh cinta, bunting dan tinggal dulu ya. Kenapa? Tapi kalau nanti ini anak manusia Dayak ke surga, kalau wajahnya serem, abang jangan lari. Penontonnya jangan ada yang lari. Kalau penontonnya lari, Dayak juga nanti ikut lari. Ya ngapain Dayak sendirian pak? Sekarang Dayak mau kasih rupa permintaan abang. Mau minta yang hidup atau yang mati? Yang mati. Yang mati. Hah? Minta yang hidup atau mati? Ah, permintaan kamu? Hidup. Yang hidup. Mari Dayak kasih rupa yang hidup. Tutupkan kainnya. Tutupkan. Pegang kainnya begini. Dayak itu 1, 2, 3 langsung tarik kainnya yang riprek, tahu riprek? Yang cepat. Tapi sebelum itu anak manusia Dayak kasih rubah, sebelum itu anak manusia Dayak bantai, Dayak undang dulu Dayak punya saudara kembar Dayak untuk masuk dalam tubuh anak manusia. Kalau nanti yang masuk Dayak punya saudara kembar Dayak, itu anak manusia Dayak bakal kasih rubah. Kalau nanti yang masuk bukan Dayak punya saudara kembar Dayak, manusia Dayak sadarkan, penonton Dayak bubarkan, bapak ibu jangan marah. Tapi sebelum tidak bermain, yang duduk, yang jongkok, berdiri dulu si jenak. Corongnya taruh sampai badir. Dayak mau bermain, yang duduk, yang jongkok, berdiri si jenak ya. Dayak undang, jangan nanti salah masuk. Salah masuk bagaimana Dayak? Saudara kesurupan, saudara Dayak mentan. Bukan ini, anak, bukan anak manusia yang Dayak mentan. Boleh Dayak bermain si jenak, Pak, sebelum Dayak kesurupan? Boleh Dayak bermain? Boleh? Kurang sentak boleh, tapi yang bilang boleh nanti semuanya bayar. Ini Dayak gratis, kenapa bayar? Bukan dengan duit, bayar tepuk tangannya rame-rame. Tapi sadar, belum tidak bermain. Dayak undang dulu, apakah yang ada tidak punya saudara kembar Dayak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dayak punya saudara kembar Dayak sudah atur, sudah masuk dalam tubuh anak manusia.
sebabku kalau betul kamu yang menjaga ini anak manusia ini hari. Kalau banyak mau tanya yang di balik gunung bisa tahu, yang di seberang laut bisa lihat, betul-betul, samping yang bisa tahu, samping kiri bisa lihat, yang depan bisa tahu, yang belakang bisa lihat. Saya tanya sendiri jumlah penonton di sini bisa tahu, saya tanya satu persatu di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya, berapa orang anaknya, berapa orang satu keluarganya bisa tahu, betul-betul, tidak buat malu. Samping kanan bisa tahu, samping kiri bisa lihat, kenal samanya apa? Pakai baju dan warna apa? Sebelah sini bisa tahu. Yang jauh bisa lihat. Betul-betul. Yang jongkok sini cuma lihat berapa orang? Satu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pakai seluruh pada warna apa? Hitam. Pakai baju cuma tembus warnanya. Yang sebelah sini bisa tahu. Boleh. Kenal samanya apa? Dia pakai baju ada warna apa? Hitam. Celana panjang atau pakai celana pendek? Celana panjang. Pakai sendal atau pakai sepatu? Sendal. Yang sebelah sini bisa tahu. Boleh. Bapak itu bawa benda apa? Itu manusia. Bukan benda. Anaknya pakai baju ada warna apa? Hitam. Pakai celana ada warna apa? Hitam. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Betul laki-laki bang? Mana sesama? Yang jauh bisa tahu? Iya. Gaya nonton abang ini bagaimana? Pakai baju kancing baju yang terpasang bisa tahu? Iya. Coba jelasin berapa kancing baju? Iya. Betul tiga cak hitung. Betul. Pakai topi coba lihat warnanya apa? Yeah. Kenal sama ibu kita? Yeah. Pakai jam tangan warna apa bisa tahu? Yeah. Sampaikan warnanya apa? Pakai baju coba lihat warnanya apa? Yeah. Pakai tas ada warna apa? Yeah. Celana dalam bisa tahu? Yeah. Jangan nanti marah sama Daya. Yang jauh bisa tahu? Yeah. Yang dekat bisa lihat? Yeah. Kakak ini pakai apa? Kacamata. Pakai kacamata. Sebelah sini bisa tahu? Yeah. Sebelah situ bisa lihat? Yeah. Kenal sama ibu kita? Yeah. Ini pegang HP bisa tahu? Yeah. Pakai celana ada warna apa? Hitam. Pakai baju apa warnanya? Itu bermain masih ekstra. Boleh daya bermain? Kurang serta. Boleh daya bermain? Boleh. Kalau boleh yang punya api kamera, siapkan apinya, ambil putihnya. Ini detik-detik terakhir. Tapi sebelum anak manusia daya kesurupan, kalau ada nanti di sini bapak yang mau bertanya, boleh. Tanya bagaimana daya? Mana tahu pak? Punya istri-istrinya pergi dari rumah, nggak tahu kemana rindanya. Punya anak-anaknya berangkat sudah berpuluh-puluh tahun, tidak tahu di mana kabar beritanya. Kalau memang anaknya masih hidup, di mana tinggalnya? Kalau memang anaknya sudah meninggal dunia, di mana kuburannya? Nanti boleh tanya. Tapi satu, jangan tanya berapa daya nomor keluar. Daya kapan kita mati, berapa banyak kita punya rezeki, kapan kita dapat jodoh, itu rahasia Tuhan, bukan rahasia daya. Sekarang daya kasih rupa manusianya boleh. Kurang serta. Boleh daya kasih rupa? Boleh. Kurang serta. Boleh. Boleh. Kalau boleh adik yang duduk, yang jongkok berdiri sebentar bang. Daya undang adik berdiri sebentar. Daya undang daya punya saudara kembar daya. Jangan nanti salah masuk jenang sudah sama. Jangan kalau mau lihat ilmu nih ilmu. Jangan gak percaya dengan ilmu. Gak percaya saudara dengan ilmu. Perut yang kecil menjadi buncit. Batuk sudah minta darah baru sibuk cari ilmu. Punya istri lagi amil bayi hilang dalam perut baru sibuk cari ilmu. Batuk sudah minta darah baru sibuk cari ilmu. Melihat ilmu ini ilmu. Tapi sebelum Dayak kasih lihat, Dayak tanya dulu sama abang, percaya atau tidak ilmu itu ada? Ada percaya. Sekarang mau cerita atau mau bukti? Bukti, mau cerita atau mau bukti? Bukti, kalau melihat ilmu ini ilmu, jangan gak saudara gak percaya dengan ilmu. Nanti batuk sudah mengambil putunya. Assalamualaikum. Tapi sebelum manusia Dayak kasyuru bapak, dia enggak mau kejadian yang kedua kali. Kejadian yang kedua kali bagaimana Dayak? Dua bulan yang lewat Pak Dayak bermain di daerah Aceh. Tempatnya di daerah Melabu.
satu orang anak manusia Dayak rupa menjadi satu ekor binatang. Ada orang tua yang nonton Dayak jongkok paling ujung di sebelah sini. Sambil jongkok tangannya digenggam, mulutnya umat kami. Entah mantra apa dibaca sama itu orang tua, Dayak gak tahu. Waktu Dayak suruh orang tua itu berdiri, dia gak mau berdiri, dia bergeris tetap jongkok. Waktu manusia Dayak kesulitan menjadi satu ekor binatang, jenang sudah tak semau. Jadi itu anak manusia Dayak rupa menjadi satu ekor binatang. Tangan orang tua yang digenggam dibukakan tangannya. Terbang 3 jarum masuk dalam mata ini anak manusia yang Dayak kesurupan. Ini anak manusia dia berteriak-teriak minta tolong, tolong. Dayak katakan sama itu orang tua, Pak tua lepaskan ilmu Pak tua. Orang tua tadi langsung pergi. Waktu orang tua tadi pergi, tangan Dayak berasap. Dayak betulkan bunuh 3 kali. Orang tua yang ganggu Dayak jatuh pingsan. Apa kata orang Melabu? Senjata makan tuan, senjata makan tuan. Tukang santet kena santet. Jangan sempet kejadian yang kedua kali. Yang pertama ini manusia Dayak buat pagar. Pagar pakai kayu, pakai besi Dayak, bukan pakai besi Bapak. Manusia Dayak pagar pakai besi, Dayak korek dia punya tanah ini. Bapak sepul pipi mungkin marah sama Dayak dikasih numpang dikorek-korek. Biar ringkas, biar cepat Dayak tanya dulu sama abang. Umurnya berapa tahun? Abang dari kecil sampai besar, Dayak mau tanya sudah pernah mendengar minyak bintang? Belum pernah melihat. Apalagi memiliki ya. Zaman sekarang zaman canggih. Kalau kita punya handphone Android, tanya minyak bintang dari Kalimantan Pak. Tapi kalau Dayak kasih lihat, cantik jangan dipuji, jelek jangan kamu caci. Kalau dulu minyak dari bintang dari Kalimantan, gak bisa dikasih-kasih sama orang, gak bisa dibawa-bawa. Kalau dulunya